Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak tutorial ya. Saya ingin memperkenalkan anggota baru di keluarga saya, yaitu Chord AD810E OP. Suaranya mulus ya. Oke, jadi sebenarnya ini baru saya beli ya. Jadi kalau ada yang tanya, saya pakai gitar apa? Saya pakai Chord AD810E. Jadi di ini paling laris ya di pasarannya. Kebetulan nih saya dapat second ya, tapi masih mulus, masih 2 bulan pakai. Tapi untuk harganya saya dapat lumayan murah menurut saya. Jadi dia kalau harga barunya sekitar 2 jutaan ya. Tapi suaranya memang bagus. Jadi dia untuk kayu sampingnya ini dia pakai mahogani ya, samping dan belakang. Dia pakai mahogani. Jadi kalau teman-teman mau beli gitar dengan budget pas 2 jutaan, saya rekomendasi sini. Suaranya benar-benar. Kalau yang depan dia pakai laminate plus depannya ya. Jadi suaranya lebih. Untuk netnya ini sendiri dia pakai tropical mahogany ya. Jadi lebih kuat. Terus kalau yang fretboard, jadi di sini dia kalau yang asli ya, yang ori maksudnya. Jadi di sini dia ada batasan nanti. Kelihatan ya? Nah kalau yang di fretboardnya ini dia pakai kayu merbau, seratnya lebih besar, maininnya enak lah. Saya bukan ini ya, bukan endorse, ini saya beli, tapi saya pengen sharing aja bahwasan gitar ini benar-benar luar biasa untuk budget yang segitu, luar biasa.
Terus apalagi ya? Oh, untuk preamp ya. Preamp dia udah pakai tuner juga ya. Begini. Jelas enggak ya? Dia pakai udah pakai tuner, jadi kalau mau style gitar gampang sih dari situ ya. Cuman ada satu hal aja sih sebenarnya. Nanti kita coba bedakan. Cuman ini agak kurang, bukan kurang serg ya, cuman saya kebiasaan pakai senar 012 ya. Untuk tali 6-nya 52 ya, ukuran 52 052. Jadi dia agak besar ya. Saya kebiasaan pakai itu. Untuk tali gitar sendiri saya pakai Dada Rio. Nah, untuk di giginya di sini dia tidak terlalu besar. Jadi kalau kalian beli tali gitar yang kecil ya. Karena masalahnya apa? Masalahnya itu ketika kalian puter itu bakalan keras banget karena dia nyangkut di sini. Dan itu yang saya sudah alami ya. Jadi untuk sharing untuk teman-teman yang baru beli gitar ini dan apalagi seperti saya yang beli second dan saya tidak melihat senar gitar yang sebelumnya, jadi saya pakai langsung. Setelah saya beli, saya cek mulus, suaranya oke. Saya langsung ganti tali gitar sama stop tali gitar saya. Pas saya putar, tali 6-nya crossnya keras banget. Jadi ternyata tali 6 saya itu tidak masuk ya ke lubang ini. Di sini dia nggak masuk, jadi mutar ini ada keras. Untuk teman-teman yang baru beli atau baru beli second atau apa, beli tali yang kecil aja. Mungkin kedepannya saya akan beli tali yang agak kecil dari yang sekarang. Dan satu lagi, kita membedakan, saya ingin share untuk teman-teman yang ingin membedakan mana sih chord yang KW sama yang asli ya, yang ori ya. Jadi kalau misalnya gitar itu menurut saya terbagi tiga, custom, KW, sama original ya. Original udah pasti ya buatan pabrik ya. Kalau KW ini merek tertentu yang di jiplak ya, port ada KW-nya ya. Jadi kalau misalnya orang bilang, ah yang terakhir custom. Kalau custom itu menurut saya gitar itu dibuat terus dia buat mereknya sendiri begitu. Nah itu custom. Saya dia buat gitar AMA gitu. Nah dia buat sendiri gitarnya, terus mereknya merek dia sendiri. Nah itu custom ya buatan dia. Tapi kalau misalnya dia buat chord, dia buat chord dengan buatan dia sendiri, tapi dia kasih nama chord, berarti menurut saya itu KW ya, bukan custom ya. Menurut saya itu. Nah, oke, sekarang kita coba bedakan. Kalau dia yang ori, dia tulisan ini dia menyatu ya. Tidak stiker, udah menyatu, bisa lihat. Dan dia di belakangnya juga nggak ada embel-embel apa-apa lagi. Terus yang paling ini ya, yang paling gampang ketara ya menurut saya. Jadi kalau misalnya gitar itu KW atau tidak dari ini ya, boardnya ini ya. Nah di sini kalau kalian lihat ada titik di sininya sama di sini, itu sudah pasti KW atau custom. Kenapa? Karena yang hanya bisa buat seperti ini, yang tidak ada titiknya ini, yang sudah ada alatnya itu cuman pabrik. Kalau buatan tangan atau homemade gitu dia pasti nggak punya alat itu ya, karena itu pasti mahal ya, mahal alatnya. Jadi kalau kalian beli gitar terus tidak ada titiknya, atau kalian ngelihat aja tidak ada titiknya, berarti itu gitarnya
Ori ya. Oke, kita coba tanpa ini ya, tanpa apa? Tanpa. Kalau itu dia pakai eject tadi ya, saya pakai ya. Nah, sekarang kita tanpa apapun. Semoga bermanfaat dari sharing-sharing yang saya berikan tadi. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.